Okay, in position. Okay, copy. Hi guys, welcome back to my channel, Cataract. Video sebelumnya, saya sudah bagikan bagaimana cara olah gerak untuk mengeluarkan kapal dari objek, yaitu kapal juga. Nah, kali ini saya akan bagikan ke teman-teman untuk olah gerak menyandarkan kapal. Nah, rencana ini kapal yang akan saya sandarkan, teman-teman. Jadi ini barge ya, teman-teman ya. Accommodation barge, ya lumayan cukup besar. Barge ini juga DP. Jadi saya tadi setelah komunikasi disuruh untuk sandar sebelah kirinya bau to bau ya. Jadi ya, nanti saya akan sandar di sebelah kiri lambungnya, berarti sebelah kanan lambung saya, teman-teman. Oke, seperti biasa, pastikan mesin, bow thruster ya, dan kemudi dalam keadaan siap atau dalam keadaan ready. Nah, sekarang saya berada di kontrol depan. Nanti ketika sudah memposisikan dengan baik untuk alongside, saya akan pindah ke kontrol belakang ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, saya mau fokus dulu karena barnya sudah dekat, teman-teman. Ya, saya pindahkan ke dari otomatis, sekarang saya pindahkan ke manual. Sandip, kami Sandip. Sandip, Sandip. Deck bridge, power 5. 05 bridge deck. Yes, we are going to starboard side alongside. So, Mubarak Sporter port side, our starboard side, okay? Copy, sir. Roger. Go ahead, Bas. Okay, bow thruster ready. Bow thruster ready. Thank you. Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. This legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest. Oke, teman-teman, kita sudah semakin mendekat ya dengan barge-nya. Sudah semakin mendekat dengan barge-nya ini. Jadi saya mengambil posisi dulu supaya nanti enak bermanuver dari belakang ya. Ini angin dari sebelah kanan belakang lambung dari bar yang mau kita sandar ini ya, teman-teman ya. Jadi bar ini stay-nya on DP ya. Ya, makanya haluannya tidak sama dengan haluan kapal-kapal lain yang sedang berlabuh jangkar di sini ya, di anchorage area ini. Oke, kita lihat. Jadi barge-nya bisa stay terus diam di tempat karena dia sudah on dynamic position ya, teman-teman ya. Ya, kita sudah semakin mendekat sebelah kanan saya. So I don't repeat history, and people won't admit to me they don't want a victory bad enough to get a C. They'd rather just go leave it be. And oh, this journey I've been on since 13, working hard and learning, never stopping searching. Yeah, it's burning.
Oke, teman-teman, saya akan pindah ke kontrol belakang ya. Seperti biasa, ini pindahkan kemudinya. Oke. Kemudian, oke, semua sudah oke. Ya. Saya akan pindah ke kontrol belakang. Oke, kemudian pastikan semua kontrol belakang mesin, baut thruster, ya, dalam keadaan ready. Kemudian kemudi juga, ya. Oke, itu kapalnya ada di sebelah kanan saya, tapi karena saya ngadep belakang, jadi sebelah kiri saya, ya, teman-teman. Ya. Ya, ini kadang-kadang udah dekat. Ya, dianya sih diam, cuman kadang-kadang udah dekat kitanya ketendang lagi keluar sama pusaran air DP-nya. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Oke, jadi mesin, thruster, kemudi. Ya kalau kurang nendang, tambah kemudi. Kalau nendang, kurang nendang lagi, tambah thruster. Kalau nendang, kurang nendang lagi, banyakin mesinnya. Yaitu adjust sesuai feeling masing-masing aja ya, ketika berolah-gerak. Disesuaikan dengan keadaan angin dan arus, teman-teman. Ya, ini arus lumayan kencang ya, teman-teman ya. Jadi, belum lagi DP-nya ketendang saya. Kayaknya harus masuk runcing kita ini. Nah, ini sudut yang pas ini untuk mengambil, teman-teman. Ya, sudut yang pas ini udah. Jadi kalau udah dapat sudut yang pas, kalau bisa pertahankan seperti ini ya sudutnya, jangan sampai hilang, tetap fokus ya, supaya setiap momen daripada pergerakan kapal itu bisa kita ikuti ya, teman-teman ya. Jadi dalam berolah gerak itu pertama semua komponen mesin baut thruster engine itu harus sudah familiar, kemudian memahami arah dan kecepatan daripada angin dan arus, kemudian tetap fokus ya, ikuti setiap momen atau pergerakan kapal supaya sudut dalam pengambilannya kita tidak hilang ya. Oke, ini saya pertahankan terus tuh sudut ini ya, teman-teman ya, karena kalau untuk sejajar paralel masuk, haluannya selalu ketendang sama DP-nya ini. Nah, ini nanti sudah merapat buritan, baru saya paralelkan, sejajarkan haluannya supaya lebih kuat tenaganya. Oke, lihat teman-teman, lihat ini ya, haluan saya ngebuka terus karena ketendang dengan pusaran daripada DP kapal ini ya, teman-teman ya. Jadi kapal ini ya, accommodation work boat, akomodasinya ada di haluan. Jadi yang teman-teman lihat akomodasi ini haluannya. Itu juga ada helideck ya, untuk mendarat atau landing helikopter, chopper. Nah, jadi yang ada akomodasi sama choppernya itu adalah haluannya. Yang itu, yang ada keren itu adalah
mendek sampai ke buritan. Oke, pelan-pelan saja, sabar. Jangan buru-buru ya teman-teman ya. Kalau kurang bisa ditambah. Tapi kalau sudah terlalu kencang nanti susah, ngeremnya malah bisa nabrak. Nah ini saya tekan, yang baru saya masukkan paralel teman-teman ya. Nih mesin buat thruster saya tekan haluannya ya, supaya nggak terlalu nggak buang. Oke, jaga juga jangan sampai buritannya terlalu ngebuka ya. Oke, sambil masukin haluan jangan sampai hilang. Oke, speednya juga diatur kalau sudah mau dekat. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Hey, teman-teman, kita sudah mulai mendekat terus. Nah, semakin dekat, semakin pelan-pelan ya kan, supaya lebih soft ya, lembut sandarnya, tidak merusak kapal ya. Go ahead, Sandip. Go 2-3 meter forward, check forward. Okay, so go 2-3 meter forward on the second bollard, right? Yes, this second bollard, what my mine is there. All right. Maju dulu sekitar 2-3 meter sesuai dengan informasi dari AB saya di deck teman-teman, di pojok belakang kanan. How is now, okay? 2 meter forward, Jim. 2 meter go forward. 2 meter more, okay, okay. Ya, harus pelan-pelan sekali ya, teman-teman ya. Sudah mau merapat. Who's calling? Okay, bowler to bowler in position. Half meter more forward, chief. Half meter more forward. Half meter more forward. Okay, okay. Oke, okay, in position. Oke, copy. Oke, semakin dekat, semakin pelan-pelan kalau mau nempelnya teman-teman ya. Okay.
ya lebih bagus tempel dulu buritannya, baru haluannya nanti masuk ke tangan. Oke. Baik. Oke, tali sudah dikirim belakang teman-teman. Yang penting satu tali dulu udah terikat di belakang. Jadi ketika kita memasukkan haluan, tidak perlu susah lagi main mesin karena tidak akan membuka lagi buritannya. Go ahead. One rope here and one rope forward. Yeah. Only two ropes because we are not staying long time here. Okay, stern line secure, right? Right, stern line secure. Okay, tali belakang. Oke, tali belakang sudah terikat teman-teman. Sekarang saya masukin haluannya pelan-pelan ya. Tali belakang sudah terikat. Jadi kita pelan-pelan aja ya. Enggak usah banyak-banyak, kurang tambahin ya, stop lagi. Ya, kalau kurang tambahin ya. Oke, copy. Oke, stop dulu. Oke, nanti kalau terlalu banyak malah ya malah menghantam kapalnya. Penting ikuti setiap momennya ya teman-teman ya. Pergerakan tampil teman-teman, kecepatan atau kurang lambat ya, jadi harus tetap fokus ya. Nah, ini saya tambahin lagi. Jadi nggak perlu lagi ya main mesin lah, tali belakang sudah kencang. Oke, ya teman-teman lihat nih. Sekarang kita fokus ke lambung samping ya teman-teman ya. Saya ngikutin terus nih, mengikuti pergerakan kapal supaya bagus nanti sandarnya, jangan terlalu cepat juga biar enggak menghantam kapal sebelah. Ya, yang lembut aja manuvernya. Oke, altimeter. Nah, ini sudah altimeter, saya terima laporan. Saya kurangi sedikit teman-teman ya. Biar nanti kalau memang kurang bisa tambahin. Saya tahan ya. Saya tahan ke arah kebalikannya tuh. Sudah enggak terlalu kencang. 1 meter go forward. 1 meter go forward. Because not press to do it. Oke, 1 meter forward. Okay, in position, rescue to rescue zone. So what about the distance to touch? How many meter more? 1 meter distance to touch. 1 meter distance to touch. Okay, 1 meter. Oke teman-teman, saya sudah mendapatkan laporan dari Ebi ya. Jadi sudah paralel touching ke bar di sebelah seperti yang teman-teman lihat ya. Jadi kapal ini sudah secure alongside ya. Sudah selesai. Saya juga sudah stop semua ini mesin ya, bow thruster dan kemudi. Oke, baik teman-teman, sekian dulu video kali ini, sekadar mengulang saran bagi teman-teman pemula
ya, jika ingin belajar berolah gerak, cobalah dulu dari mengeluarkan kapal, baru kalau sudah mulai mantap pemahamannya, coba untuk menyandarkan kapal. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tingkat kesulitan untuk menyandarkan kapal ini lebih tinggi yang seperti teman-teman lihat tadi daripada mengeluarkan daripada kapal. Tapi apapun itu, satu hal yang terpenting, manuver itu ya berdasarkan dengan pergerakan kapal, ya situasi disesuaikan dengan cuaca, ya baik itu kekuatan angin maupun arus dan pergerakan kapal yang seperti tadi saya jelaskan ke teman-teman. Dan juga yang paling penting adalah safety. Ketika teman-teman rasa tidak aman ketika sudah mendekat objek karena kedorong arus atau angin yang kencang atau apapun itu, segera keluar ya. Jangan dipaksakan, karena lebih baik mengulang daripada harus menabrak kapal ataupun platform ataupun dermaga. Alright guys, thanks for watching. Don't forget to like and subscribe. See you next video, Captain Rev. Ciao. I'm okay, I'm insane, yeah. I remember better days on the playground. Hoping I can find my way to even when I'm facing down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan.